kita akan membahas soal gimana sih caranya menciptakan story yang bagus untuk produk supaya bisa berjualan. Untuk industri kreatif sendiri, kita pengen meleverage produk-produk di Mosello supaya berada di fase yang memang tidak perang harga. Karena menurut kita perang harga itu low level competition ya. Ketika gue berani bikin sesuatu, berani bikin karya, pasti ada timbal baliknya, apresiasi nggak selalu positif. Kalau produk kita dikritik, itu produk kita, bukan orangnya. Sebenarnya kekuatan cerita lo membuat sebuah produk itu akan sangat powerful ketika lo ucapkan terus-terusan, akhirnya bisa jadi mindset untuk orang, ya jadinya produk lo bisa kejual karena cerita yang lo buat sendiri gitu. Kita pengen orang beli barang karena mereka mengapresiasi barang itu, karena mereka tahu value dari barang itu, dan mereka jadi aware, oh dengan harga yang gue bayar segini, gue dapat something. Satu adalah konsisten. Kalau kita nggak konsisten, orang nggak akan aware sama brand kita gimana. Dua, responsif. Yang ketiga adalah safety. Yang akan membentuk brand kita. Yang akan memberikan nyawa ke brand kita. Yang memberikan karakter ke brand kita. Salah satu cara buat tepat sasaran di target adalah pertama, jadilah mereka. Jadi kita tahu mereka tuh maunya apa sih. Sisanya udah tinggal gimana orang-orang itu bisa tahu bahwa produk lu ada. Kalau produknya udah sesuai sama kebutuhan orang-orang yang bilang dengan kita, market kita, PR-nya adalah udah tinggal marketingnya gimana. Sekarang PR-nya adalah brand kita mau dibawa kemana, segmennya siapa, target marketnya siapa, kita olahnya kayak gimana, nah itu udah tinggal kita.